Arena 24. 24 gantangan gaspol. Yakin? Yakin. Apa yang digas? Gas terus pokoknya. Dan ini ada 5 nominasi ya. Berapa 5 ya? 1 2 3 4 ya. Berapa nominasi ini? Juri siap. Juri A eksekusi. Juri A eksekusi. Oh iya. Weh. Juri A. Ini nomor gantang 15. Udah dapet 3 bendera merah. Juri deh. Mutlak. Ini yang keluar sebagai juara 1. Oh, yang ini tos dengan nomor gantang 23. Wih, ini dia. Ini ternyata sahabat kita. Oh, siapa lagi? Hari ini pemain juara. Pemain lama. Dulu Om lu sering Hammer. Emang burung. Hammer ya. Yeah. Ini burungnya mana? Pastol. Punyanya teman saya. Pastol baru mau sekali. Mana pedok? Saya di belakang. Ayo. Okay. Bawa, ini mau bawa ke mana? Ya bawa ke pedok. Ayo. Brajamusti. Brajamusti. Sering juara. Sering Om, cuman ini burung muda, baru take over 2 bulan yang lalu. Ayo ke pedok aja. Ke warung aja, di warung. Lihat di warung aja dulu. Aku lagi masih tinggal sini. Iya. Sini aja dulu. Oke. Okay. Biar enak. Sip. Nah, mesen minum aja, Om. Sip. Cari tinggal ya. Saya. Brajamusti, ini Bang Dias. Iya. Pemiliknya? Pemiliknya Adi Konter. Adi Konter. Mm-hmm. Hari ini udah berapa kali juara di PMM? Di PMM baru kali ini kita nyoba di PMM. Sebelumnya kita udah juara di Masterpiece, di Intercon, yeah. Di KMM juga udah sering masuk. Cuman ini burung muda. Jadi sekali main udah. Oh, jadi sekali main? Sekali main aja. Ini juara satu, bawa sudah. Hadiah, pulang? Pulang. Lu enak banget pasti ya. Iya, ya emang kayak gitu. Kan kita kan ada SOP-nya masing-masing. Kalau misalkan burung emang kan burung muda, kita nggak bisa maksain. Betul. Kan untuk jangka panjang. Terus begini, yang pasti ini ternyata baru pertama kali main di PMM. PMM, kan? Betul. Baru pertama kali betul. Main di PKM. Karena memang kita membuat lombanya juga belum intens. Betul. Kita belum punya base camp, Mas Dias, Bang Dias. Jadi mudah-mudahan tempat ini akan jadi base camp kita. Amin. Dan saya mewakili PMM, Pak Iskandar, PKM. Salam kenal bahwa kita ada channel YouTube yang namanya Arena 24. Seperti kita buat video ini. Siap. Memang kita ingin mengawal lomba ini bisa berjalan dengan fair play. Siap. Apabila ada ketidaknyamanan, terus melihat kecurangan, sampaikan aja kepada kami. Siap. Akan kita benahi. Siap. Dan hari ini pengalaman pertama main di PMM PKM, walaupun betul. Tokoh-tokohnya Mas Dias kenal lah kan. Iya, betul. Seperti apa penilaiannya? Ya, penilaiannya kalau 24G ini lebih transparan ya. Untuk rolling-rolling juri, emang yang dibutuhin sekarang itu emang rolling-rolling yang seperti ini gitu. Dan kita pun emang untuk dalam beberapa bulan terakhir ini emang nyarinya lomba ini yang 24G, 25G. Kan sebelum Brajamusti ini kan emang kita udah banyak orbitin burung sebelumnya. Ada beberapa burung, ada yang masih mabung gitu. Jadi tetap ada regenerasi seperti itu. Brajamusti burung muda. Muda. Udah lama jadi rawat. Baru 2 bulan. Baru megang 2 bulan. Kebetulan kan pemain utamanya lagi mabung. Sekarang kondisiin Brajamusti dan ini pun kita nggak bisa ambisius harus berapa sesi gitu. Iya. Kalau saya tetap ngelihat burungnya juga ya, apalagi ini burung muda. Main sekali juara nggak juara udah pulang. Ini berarti take over baru Brajamusti. Iya, baru 2 bulan, tapi udah beberapa kali juara. Belanya berapa dulu? Aduh, udah lumayan ya kalau nominal 3 digit lah. 3 digit. Ya. 100 juta, Bro. Angkanya di 100 juta. Betul. Bukan dalam arti kita ingin menyombongkan, bukan itu tujuannya. Ya.
cuma berarti kan begini, berarti semaraknya dunia lomba, khususnya di Murai Batu. Ini kan potensi kita menciptakan burung ini terbuka. Betul. Untuk kita mempunyai keuntungan dengan nilai burung, terbuka juga. Betul. Dan Brajam Musti, pasti nilainya akan lebih ketika sudah juara. Juara. Betul. Kalau itu sih udah nggak dipungkiri ya Pak ya. Yang namanya kan burung ya, semakin prestasinya semakin tinggi, nominalnya pun ikut naik seperti itu. Dan hal ini semoga menjadi referensi teman-teman, menjadi motivasi teman-teman yang selama ini baru belanja burung mungkin di 3-4 juta, 5 juta, mainnya masih di latber. Yeah. Itu adalah proses yang harus Anda jalani sehingga burung Anda nanti mempunyai tingkat kematangan. Karena betul, di sesi lomba itu jenjangnya macam-macam. Macam-macam, betul, ya? Betul. Apalagi sekarang kan udah banyak kan gantangan yang pakai 25G dan harga tiket pun kan udah bervariasi. Apalagi di timur sana kan harga tiket udah puluhan juta seperti itu. Iya ya. Betul. Jadi menurut Bang Dias nih, tiket 1 juta dengan tiket 200.000, kemampuan burungnya sama atau berbeda sebetulnya? Sebenarnya sih kalau dilihat di gantangannya ya, ya mungkin kalau yang juara-juara itu emang kemampuannya udah di atasnya. Iya. Cuman untuk overall yang dilombakan itu tinggal berani-beranian beli tiket aja sebenarnya. Fighter nggak yang punya burung, berani nggak beli tiket? Sama kok. Ya namanya burung kita nggak tahu. Yang juara pasti burung lah yang kondisi. Kayak tadi aja, yang turun burung-burung nasional semua. Iya. Saya tahu yang turun siapa. Cuman kita nggak pernah lewat itu musuh itu saya nggak pernah lihat. Yang saya perhatiin burung kita itu maksimal apa enggak. Dan alhamdulillah tadi kerja maksimal. Bahkan dia sampai ambil napas pun dia keluar lovebird. Makanya kita udah yakin bahwa udah ini pasti juara. Meleset-melesetnya ya tiga besar seperti itu. Apa yang disampaikan Bang Dias ini juga untuk memotivasi teman-teman yang baru aja. Mungkin jangan kaget lagi ke depannya kalau harga tiketnya makin juta-jutaan karena memang nilai burunya sudah berbeda. Betul. Yang pasti satu hal, Mas Dias, terima kasih sudah meramaikan acara kita di sini. Siap. Dan sama-sama. Semoga tiap dua minggu sekali kita bikin lomba, Mas Dias datang lah. Insya Allah. Ramaikan tempat kita. Insya Allah. Kalau burung siap, saya pasti datang. Apalagi kan rumah saya di Tebet. Dekat kok kesini. Dekat, tinggal nyebrang. Betul. Iya kan? Betul. Ini Kampung Melayu, ini Otista, Kampung iya, Melayu, seberangnya Tebet. 5 menit sampai. Iya deket. Orang saya aja sampai ke Masterpiece BSD aja saya samperin. Terus ada pesan-pesan mungkin untuk panitia, teman-teman juri? Penilaiannya bagus, cukup dipertahankan aja penilaiannya. Udah, kita pun nggak ada ibarat kata main mata, apalagi main juri ya. Kita cuma mengandalkan kualitas burung. Emang dari dulu saya mainnya burung, ya selalu mengandalkan kualitas burung. Saya nggak pernah lihat musuhnya siapa-siapa. Yang penting burung saya mau kerja maksimal, itu udah alhamdulillah. Gaspol aja ya? Gaspol. Kalau juara nggak juara itu hoki. Ya namanya hoki ya, kita nggak tahu. Kalau misalnya burung kita kerja bagus, kayak tadi nih misalkan nggak nominasi, saya pasti nanya. Cuman saya sekedar yang nanya di lapangan, just di lapangan udah selesai. Di sosmed udah nggak kepake kalau saya. Karena kalau udah selesai clear di lapangan udah. Karena kan ini hobi. Hobi is hobi. Betul. Besok lagi bakalan main lagi karena masih hobi. Seperti iya, itu. Iya. Jadi satu pengalaman gua bro secara pribadi, alhamdulillah gua ketemu Bang Alias ini di mana ternyata beliau ini sudah memahami betul apa itu hobi lomba burung berkicau. Jadi memang tempatnya orang buang-buang duit, tempatnya orang cari bahagia, jadi jangan terlalu dibikin pusing, tapi pintar-pintarlah mencari lomba. Setuju nggak sih? Setuju sih kalau pintar-pintar mencari lomba. Kalau nggak yakin, nggak bisa dateng ya? Ya, ya kan intinya kalau kita lomba kan kita ngeluarin duit, kita harus yakin. Kalau nggak yakin ya ngapain? Udah tinggal jalan-jalan aja ke mall kemana, buat makan udah kenyang. Tapi ngapain boleh lomba dong. PMM PKM ini referensi. Bagus. Untuk kan sebelum Brajam Musti ini saya udah beberapa kali main di PMM. Ada Hokkaido, ada siapa? Jambrong. Udah juara juga di PMM. Waktu PMM bikin di Masterpiece mungkin? Apa? Pas di Asrama Haji. Oh. Oke. Pernah juara satu pun pernah. Dan kalau ini kan emang kalau Brajam Musti ini baru kali ini perdana main di PMM. Iya. Cuman kalau udah gantangan sedikit ini 24, 25 itu kita udah yakin. Udah yakin akan kualitas burung kita. Udah yakin akan kualitas burung kita itu bukan rasa sombong, itu rasa percaya diri. Percaya diri, yakin aja. Kita ingin turun di lapangan, kita adu kualitas. Kalau burung Brajam Musti ini burung muda kok, belum ada 2 tahun. Burung muda bro. Belum ada 2 tahun. Udah sekali main juara nggak juara pulang.
juara, nggak juara. SOP-nya seperti itu. Bang Dimas, gue tag team. Iya, kalau burung-burung yang udah mapan lah bisa main 3 sesi, 4 sesi ada di rumah. Cuman kan kita lihat kualitas burung, lihat kemampuan burung juga. Gue terima kasih banget siap, hari ini. Siap. Pokoknya support kita terus. Ya, sukses terus buat channelnya. Kritik kita terus. Siap. Untuk belajar musik, semoga kedepannya prestasi makin melambung. Amin.